Saat ayahanda tengah dalam kondisi kritis pasca dirawat selama 5 hari di rumah sakit akibat sakit ginjal dan jantung, Anissa Trihapsari nekat menghadang mobil polisi di jalan tol. Sembari menangis, Anissa memohon agar dihantar menerobos macetnya jalan tol demi bersua almarhum Aji Mulyoto yang tengah kritis saat itu. Aku ngerasa aku yaudah deh pas aku ikhlas, memang papa masih pergi, nggak ada aku ikhlas. Nah ketika ikhlas itu ada dan terucap, tiba-tiba ada mobil di belakang pakai sirine, bukan mobil ambulan, mobil biasa, cuman platnya plat polisi, mobil polisi plat. Saya turun, pokoknya saya refleks turun, terus supir saya bilang, mau kemana mbak? Saya mau pindah ke mobil belakang, gitu. Saya lari, saya gedor kacanya. Tadinya nggak mau dibukain, dipikir saya mau ngapain gitu kalian. Terus saya teriak-teriak, saya nangis, tolongin saya, bapak saya udah sekarat di rumah sakit. Tolongin saya, anterin saya. Baru dibuka tuh sedikit, mungkin di situ baru kelihatan gitu. Memang saya butuh pertolongan pada saat itu. Akhirnya dibuka pintunya, saya main masuk aja udah. Saya nggak ngomong apa-apa, tolong saya butuh banget sekarang juga ke Fatmawati. Saya bilang, kalian tujuannya kemana? Saya keciputat. Yaudah entah saya di pinggir jalan, yang penting sampai Fatmawati aja. Saya habis itu lari. Ternyata alhamdulillah setelah pakai itu benar-benar yang ya cepat gitu jalannya. Karena langsung sirine itu juga makasih banyak banget. Kalau misalnya mereka nonton, saya terima kasih banyak banget atas pertolongan semuanya. Terutama supirnya, dia gak mikirin itu spionnya kena apa truk gitu kan, mobil-mobil lain lah gitu, terus dia hajar gitu. Mungkin mereka juga ikutan panik gitu karena dia tahu gitu saya butuh banget segera ketemu papa gitu kan. Udah sampai akhirnya nyampe itu jam 3:30 kali ya, setengah empat kurang lima lah nyampe, itu benar-benar dianterin ke Fatmawati.